Inilah rekaman video penangkapan terduga pelaku pembunuhan terhadap pensiun PNS yang dilakukan oleh jajaran Resmo Polresta Barito Selatan setelah berkoordinasi dengan jajaran Resmo Polresta Palangkaraya. Kedua orang terduga pelaku pembunuhan ini masing-masing berinisial R dan L. Diringkus oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Kalimantan arah Buntok saat akan melarikan diri ke Kabupaten Barito Selatan. Sedangkan kasus pembunuhan terhadap pensiunan PNS ini berawal dari pesta minuman keras pada malam pergantian tahun 2020 antara korban dan pelaku di rumah pelaku di Jalan Nias, Kota Palangkaraya. Diduga karena sudah mabuk akibat pengaruh minuman keras, korban yang berinisial L mencoba merayu dan mendekati istri pelaku. Melihat tingkah korban yang tidak baik, salah satu rekan korban menegurnya agar jangan mengulangi perbuatan tersebut. Tetapi korban tidak terima dan sempat terjadi cekcok. Pelaku yang juga dalam pengaruh minuman keras tidak terima dengan tingkah korban. Dan saat korban pulang menuju rumahnya, pelaku membuntuti korban bersama satu orang rekannya. Dan tepat di Jalan RT Amilono, korban dikeroyok dua orang pelaku ini dengan menggunakan senjata tajam jenis parang dan pisau. Walaupun korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk mendapatkan tindakan medis, tetapi karena parahnya luka yang ada, membuat korban tidak mampu bertahan dan meninggal dunia di rumah sakit. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kami dari kepolisian Polres Palangkaraya, Polsek Pahandut, bekerjasama dengan Polres Jajaran, khususnya Polres Barito Selatan. Kami telah berhasil mengungkap tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Korban bersama dengan tersangka dan yang lainnya itu sedang menikmati acara malam tahun baru di Jalan Rio. Jadi pada waktu itu korban ini ada mendekati istri tersangka. Kemudian tersangka merasa tercemburu. Jadi sehingga langsung sempat cekcok di TKP itu, TKP pertama. Kemudian dia marah atau cemburu kepada si korban ini. Kemudian pulang, ngambil alat senjatanya. Kemudian dilakukan penganiayaan tadi. Atas perbuatannya, para pelaku diancam dengan pasal 351 tentang pembunuhan dengan ancaman 7 tahun penjara. Sahrul Mubarok dan Ririn Binti melaporkan dari Palangkaraya.